Oke, kembali lagi di channel Brian Aditya. Nah, maaf ya jadi jarang update video lagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cara membeli Starlink member Mobile Legend paling murah dari harga pasaran. Di Jogja Shop kan 149 jadi 150 aja. Nah, sini saya akan membeli seharga 135 gratis 3 diamond kalau nggak salah itu ya. Oke, pertama kalian harus membeli akun Shopee. Nah, habis itu ke linknya ada di bawah tuh, isi ya deskripsi. Dah, ini yang kita gratis diamond dan nah, ini gratis kita diamond dapat semuanya. Linknya ada di bawah di deskripsi YouTube ya. Tarik member Legend bang gratis bonus diamond murah. Kamu sedang butuh star member, sini semuanya legal, bukan ilegal ya, ini legal ya. Kamu tidak takut akun kamu terkena banned di akun. Reviewnya lumayan bagus, 5 bintang, 3 diamond, legal. Nah, cara pengisian untuk ini membutuhkan nama e-checkbox dan nama akun L agar tidak terjadi kesalahan game. Cara mengetahui nomor e-checkbox pada Mobile Legends kalian sudah saya dijelaskan tadi di bagian akun. Nah, di situ kalau udah oke, kita beli. Beli yang ini hanya 135 itu 35 ya. Oke, kita klik beli. Oh ya, ini pembayaran via Indomaret ya. Kita check out. Itu 35 ganti jadi pembayaran via Indomaret. Itu masih Indomaret nih ya, Indomaret. Kalau udah buat ke sana, taruh mana di sana nama nama Mobile Legends kalian dan server kalian, buat ke sana. Nah, di sini kalian tinggal membayarnya di Indomaret. Oke, saya. Oke, lanjut. Setelah kalian membayarnya di Indomaret, maka kalian akan mendapatkan notifikasi pembayaran atas pesanan telah dikonfirmasi dan kami telah memberi tinggal. Nah, di sini kalian hubungi penjual, terus kasih nama Mobile Legends kalian dan insert Mobile Legends kalian bagikan di pesan. Nah, keduanya di chat soal di pesan itu nggak bisa di copy kata si sellernya ini. Nah, chat aja. Nah, habis ini kalian tinggal tunggu aja, sambil nunggu saya post sebentar. Lanjut, setelah kalian menunggu sekitar 5 menit, paling lama itu 5 menit ya atau 10 menit tergantung respon sellernya sih. Berhubung di sini saya kalau nggak salah di bawah 5 menit. Oke, kalian buka lagi Shopee-nya, penotifikasi ke pesan. Nah, tandanya silakan dicek NL-nya. Oke. Jangan di pesan terima dulu, jangan lihat dulu
kalau mungkin ya atau apa gitu, lihat dulu dari PNL. Ini Starlink-nya si Roger. So Roger get on ya, enggak masalah. Pesan, klik ke pesan. Tadi ke pesan, ada phone number. Oke. Ini start number. Ke toko. Bentar. The real one. Ini udah didapat, kan? Mas ini wah laku sekarang banget. Ini diskal. Ayo ganti om. I see lots of prey. Ini makan udang. Kan? Tuh, sini 149 kalau punya sekat shop 149. Nah, di sini saya tadi belinya 135 plus gratis 3 DM. Yang tadinya DM saya kalau nggak salah tuh 415. Kalau baca saya nih, saya kasih. Tapi saya sebelum beli saya udah screenshot. Tuh. 415. Nah, sini jadi 418. Dan saya berbalik. The real warrior is here. Luar biasa. Cukup di sini ya tutorial atau cara lanjut. Maaf tadi ada gangguan. Oke. Okay. Sehabis tadi udah dicek dan ada skin SL-nya si Roger itu. Di situ kalian klik ke Shopee lagi, ke notifikasi, ke pesan telah diterima. Oke, dikirimkan bentar. Klik pesan diterima. Nah, konfirmasi nilai pesannya wajib terus untuk terus. Oke, nah kita sudah dikasih review. Oke, di sini dulu ya. Maaf kalau videonya agak ribet-ribet gitu. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari cara atau tutorial membeli Starlink Mobile Mobile Legend paling murah di bawah harga pasaran. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya dan like video saya. Oke. Okay?